Assalamualaikum Ustazah. Soalan saya, bagaimana cara menyelesaikan hutang ibu bapa yang telah meninggal dunia memandangkan dengan siapa arwah berhutang dan jumlah hutang juga tidak diketahui? Okey, soalan ini pertama, kita tak tahu hutang mak ayah kita dengan siapa. Kemudian kita sendiri tak pasti dan kita tak tahu siapa. Yang pertama, hutang itu diberikan kepada qadi ataupun diberikan kepada institusi-institusi yang menguruskan. Sama ada kita pergi jumpa baitul mal, kita tanya bagaimana ni saya nak bayar hutang mak ayah saya tapi saya tak tahu. Saya tak tahu kepada siapa. Mula-mula buat pengumuman lah. Usaha dulu buat pengumuman dengan Facebook ataupun mana-mana medium lah. Buat pengumuman kepada sesiapa, mungkin ada yang mak ayah saya ada hutang, kalau boleh bagi tahu, kami nak lansaikan bagi pihak mak ayah. Ha, kita ada macam-macam kaedah pengumuman kan. Tapi lepas dah usaha pengumuman tak ada siapa yang buat tuntutan, maka ketika itu sama juga kalau kita tengok bab urusan mahkamah pun sama. Kan mahkamah ni seorang seorang wanita dia nak nikah tapi tak boleh jejak wali dia. Pergi ke mahkamah untuk nikah wali hakim. Kaedah mahkamah sampai hari ni pun dia akan buat persidangan di surat khabar. Kalau kita perasan surat khabar kan, tapi kita jangan tengok. Ada satu beberapa kolom tu mencari waris. Mencari waris. Cukup sekadar buat sekali perkhabaran, kalau tak ada siapa yang buat pengakuan ini adalah anak dia, maka dah sah dah ketika itu untuk dia nikah guna wali hakim. Wali hakim dia akan turunkan kepada qadi. Qadi akan turunkan kepada imam lah yang bertugas qariah tu untuk akad nikah. Itulah saluran dia. Jadi kita ni buat pengumuman dulu, jangan tak buat pengumuman langsung. Mana tahu orang tu duduk tunggu je kita update status. Ha, kita dah tahu. Jadi kita buat pengumuman, saya anak kepada sekian-sekian, sekiranya adalah siapa yang membaca ni ada hutang lah mak ayah saya, tolong bagi tahu. Kita buat pengumuman mungkin sebulan ke sekian-sekian, kalau tak ada maka kita jumpalah pihak yang berkuasa. Sama ada baitul mal ke, pusat zakat ke, ataupun ada juga yang jumpa qadi ke, jumpa imam ke. Imam ni hutang mak ayah saya pun tak pasti dengan siapa, saya tak boleh kontak dan tak ada, dan saya niatkan ini adalah untuk membayar hutang mak ayah saya. Ha. Jadi kita pemberi ketika itu, kalau betul lah hutang tu ada, mudah-mudahan pahala ni mengalirlah kepada orang yang mak ayah saya hutang. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan di akhirat kelak bila orang tu nak tutup hutang, sebab yang dituntut di akhirat kelak bukan hutang, bukan duit, tapi yang dituntut ketika itu pahala. Maka ketika itu dikhabarkanlah kepadanya, mudah-mudahan hutang yang tak dibayar itu kami dah niatkan dah bayar dah ketika hidup dahulu dengan disedekahkan pahalanya kepada kamu. Maksudnya settle untuk bayar hutang itu dengan bahagian pahala tu siap-siap di dunia. Faham tak saya terangkan? Faham ya penyelesaiannya? Dah macam mana kita tak boleh jejak? Kita sendiri pun, saya sendiri pun kadang mikir, rasa ada je hutang masa sekolah menengah dulu. Konon nak pinjam singgit nak beli keropok lekor. Mungkin ada kita lupa dah. Orang tu duduk kebel-kebel tengok kita. Nak minta, dia malu. Betul kan? Tapi kita kok-kok lah ada masa universiti pun. Sekarang pun kadang-kadang kita pinjam. Ingat. Kita ingat. Sebab itu dalam Al-Quran, bila hutang adabnya kena catat. Jangan sekali-kali percaya pada ingatan. Sebab yang paling, tulisan yang paling lemah adalah ingatan kita. Tulislah walaupun buruk kerana ia lebih diyakini. Ha. Jadi tapi kita kan mudah-mudah malas nak tulis, akhirnya lupa. Jadi sekali-sekala kita sedekah, ya Allah, sedekah ini aku sedekahkan pahalanya kepada orang yang pernah aku berhutang tetapi aku lupa dah, tak tahu macam mana nak kontak dah. Mudah-mudahan dia tidak menuntut daripadaku di akhirat kelak. Okey, seterusnya soalan. Jumlah pun tak tahu, buat anggaran. Buat anggaran saja. Sama juga zakat. Kadang kita tak ingat mak ayah ni dah bayar zakat belum. Nak tanya dah meninggal dunia, tak pernah pula borak ketika dia hidup. Jadi mak ayah ni kerja, menjual, berniaga, ada zakat perniagaan. Orang yang jual online-online jangan ingat tak bayar zakat dia. Pergi tanya pusat kutipan zakat, tanya je lah. Lebih baik bertanya daripada tersalah tak tanya, lebih baik tersalah tanya. Kita tanya kalau pusat kutipan zakat, saya jual produk sekian-sekian, saya ni dapat pendapatan sekian-sekian, agak-agak perlu tak bayar zakat? Pusat kutipan zakat akan cek lah, akan kira lah, cukup tak nisab, cukup tak hal dan sebagainya. Kalau dia cakap, puan tak payah, puan terlepas daripada bayar zakat, kita lega.
kuang-kuangnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Sebab ketika hidup ini, hisab itu akan bermanfaat ketika hidup. Ha. Sebab apa? Di sana ada disebut siapa yang menghisap dirinya ketika hidup, akan ringanlah hisapnya setelah mati, insya-Allah.